Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar, pabrik PT Gistek yang berlokasi di Desa Lagadar, Kecamatan Margahasi, Kabupaten Bandung, menggelar kegiatan pengobatan massal kepada ratusan warga yang tinggal berdekatan di sekitaran pabrik. Pengobatan massal tersebut diharapkan dapat lebih menyehatkan warga sekitar. Sebanyak 262 warga dari 5 RW yang berasal dari Desa Lagadar, Desa Nanjung, dan Desa Margahasi mengikuti kegiatan pengobatan gratis yang digelar PT Gistek Sabtu pagi di Desa Lagadar, Kecamatan Margahasi, Kabupaten Bandung. Warga yang terdiri dari beragam usia, mulai dari balita hingga manula, datang berbondong-bondong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari PT Gistek. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, Yura Ningsih, dirinya mengaku sangat antusias dengan adanya pengobatan gratis yang digelar PT Gistek tersebut. Pengobatan gratis tersebut dirasa sangat bermanfaat oleh warga, terlebih bagi warga yang tidak mampu. Ibu, keluhannya sakit apa itu? Kaki sama kram. Ini Gistek sering mengadakan? Sering. Ya? Darah-darah juga sering. Pengobatan. Ibu udah berapa kali ikut pengobatan? Ini baru satu kali. Cuma saya tetap. Jadi banyak perhatian Gistek ya? Sementara itu, menurut Bintang, kegiatan ini rutin dilakukan oleh PT Gistek sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan warga sekitar. Ini adalah lanjutan dari yang bakti sosial bulan lalu, karena kita menyambut bulan kesehatan. Kemudian ada 5 RW yang ikut, dan ada total 262 orang untuk kali ini. Gitu. Jadi 62 orang adalah pasien dari yang pemeriksaan sebelumnya gitu. Ya, ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Gistek pada masyarakat dan juga sebagai bentuk kita silaturahmi dengan masyarakat. Kita ingin menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan juga memperingati bulan kesehatan supaya masyarakat sekitar juga sama-sama lebih sehat juga. Ketua Panitia Penyelenggara Anto Agustandra, pengobatan gratis kali ini melibatkan 262 warga sekitar yang tinggal di 3 desa, yakni Desa Margahasi, Lagadar, dan Desa Nanjung. Kegiatan ini merupakan agenda rutin pihak Gistek sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada masyarakat sekitar. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat lebih menyehatkan warga sekitar, terlebih warga yang tidak mampu yang memiliki keluhan kesehatan, agar bisa hidup lebih sehat lagi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.